Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia unitnya buat Budian. Canon scan dari produknya Canon. Serinya LED 110. Ini tampak layar kacanya. Dan ini kertas yang mau saya scan, ukurannya A4. Oke, color. Ini tepatkan posisinya di sini, ada gambar petunjuknya ya. Tarik ke sisi kiri bagian bawah. Kita tutup. Ini tampilan di aplikasinya. Nah, tadi saya udah coba tes ya. Ini ada yang garis-garis ini adalah garis multi crop. Ini tanpa multi crop. Ini kita kasih multi crop, letaknya di sini. Ini saya preview ulang untuk unitnya. Karena tadi saya baru ngetes aja. Oke, ini lagi running test. Scanning dia. Oke, tuh kan udah multi crop. Tunggu sampai mesinnya berhenti, dia kembali ke awal. Baru di scan. Ini nggak boleh dibuka kalau di scan, soalnya nanti ada pantulan cahaya, di hasilnya nggak bagus. Untuk unit ini saya kasih kelengkapannya kabel data ya, sama CD driver. Oke, karena ini nggak scan lagi. Di sini ada tulisan. Kalau mau nyeken tinggal di scan lagi aja, kalau enggak keluar. Oke, udah gitu kita save di sini. Nanti letaknya ada di feature MP navigator. Ya, kita di save aja di sini. Ini di close, kita kembali ke sini. Adanya di feature ya. MP navigator kita buka. Ini formatnya udah PDF. Oke, ini dia tampilannya. Alhamdulillah bersih. Kita puter aja biar nggak pusing lihat gambarnya. Ini tampilannya. Saya zoom. Oke, ini dia. Alhamdulillah nggak ada garis atau apapun di sini. Biasanya yang berbentuk garis itu kotoran ya. Ada kotoran yang nempel di optiknya. Gitu aja. Ini sebagian tampilan dari unitnya ya. Ini hasilnya, keseluruhannya, tampilannya bersih sekali. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.